bagus picinya kayak gini Jul. Coba kalau pakai kopi ya, dia kamu ngaji. Hari ini kita makan Garang Asem, rumah makan Sari Rasa. Makan yang ungkep tuh apa yang asem-asem. Oh, asem. Garang Asem. Garang Asem. Okay. Terus ayam ya, ayam dikukus ya, pakai daun pisang kan. Pedes tapi pedos. Gila. Itu karena cabai rawit. Tapi itu masakan nasi Kudus ya, yang laku di Semarang. Iya, enak sih benar apa? Garong apa? Garang. Garang maksudnya. Mau ke mana kita nih? Kita mau ke Lawang Sewu. Lawang 1000 pintu. Lawang Sewu. Daerah yang paling terkenal di Semarang. Kalau sempat nanti kita akan telusuri bawah tanah. Tapi kalau berhubungannya ini udah sore, katanya nggak bisa. Tapi ya semoga aja bisa ya. Lawang Sewu. Bingung cuy, pintunya banyak. Iya, Lawang Sewu. Lawang itu pintu artinya. Lawang itu pintu, Sewu itu pintu. 1000. Dengar dari kisahnya sih kenapa itu sebenarnya pintunya ada 1000, katanya ada 900 berapa gitu. Jadi karena digenepin jadi 1000 katanya begitu. Pokoknya itu bekas kantor Belanda dulu Belanda. Intinya. Tapi banyak itu kan peninggalan-peninggalan kayak lokomotif juga, kereta-kereta juga. Sejarah lokomotif di Pulau Jawa dulu. Ada filmnya juga sempat nonton ya. Filmnya terus baru masuk tawarin kan. Mas mau pakai tour guide. Oh, saya udah buat tour guide. Hah? Ini dulu. Bingung, boy. Banyak banget pintunya. Ini juga Lawang Sewu, pintu 1000. Tuh, bingung enggak sih lo mau masuk yang mana? Oh, yang kemarin. Oh, kalau rame banyak nih yang foto-foto di sini nih. Ternyata kita nggak bisa naik ke lantai 2. Ada tulisan gitu, perhatian, dilarang naik ke lantai 2. Iya, lo di mana? Depan pintu gua. Lo di mana? Depan pintu. Lo di mana? Di mana otak lo? Railways. Bagus, picinya kayak gini Jul. Coba kalau pakai kopi ya, dia kamu ngaji. Tapi sayang banget tuh waktu di Lawang Sewu, kita pengen ke bawah tanah. Gak bisa. Bisa bawa tanahnya lagi di... Bilangnya sih lagi di renov. Renov, ya, perbaikan. Ya. Yang serem ke atas cuy. Iya, itu serem juga atas, yang rooftop. Banyak sarang, jadi sarang kelelawar di sana. Iya. Gelap boy. Rasakan hawa-hawa gelap. Panas. Sini gelap dan semua juga. Semakin di sini makin bau. Yuk. Di Belanda datang ke sini ya. Terima kasih banget sama Belanda. Yo, dia udah bikin kereta. Dan kereta, maksudnya ya, peninggalan yang ditinggalin itu ya berharga banget ya, bermanfaat buat sampai saat kita sekarang ini. Terima kasih Belanda. Ya, Belanda, makasih Belanda. Langsung ke Pecinan, bingung tuh. Rame nih. Pak Sony enggak, Pak Sony sempat bingung. Ya, kok kagak ada nih di sini kan? Ternyata pindah. Ternyata pindah Pasar Pecinan. Enggak beda jauh sih jaraknya ya. Cuman macetnya parah banget. Cuma beda blok. Emang karena di situ memang kondisi Imlek apa tahun baru Imlek ya. Jadi ramenya udah bener rame. Oh, jadi Pasar Semawisnya itu dipindah dari Gang Warung ke Gang Rapi. Katanya sih ini hari terakhir. Masyaallah. Hari terakhir. Bisa mau kiamat? Gak lama.
masuk ke pasar, shot ke atas, makanannya babi cuy. Set langsung. Nyobain kan lu? Agak. Karena itu dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kita di situ cuma eksplor doang di Pacinan tuh kayak apa. Pas momennya pas bagus ya, karena besoknya lumayan lumayan banyak. Ada wayang itu juga ya. Wayang boneka. Wayang potehi. Potehi. Terus sempat ngelihat semacam kayak barongsai. Cuma namanya bukan barongsai, lupa tuh. Baju tahu berapa itu beli? Beli baju, bayar seikhlasnya, satu orang satu, kasih aja 6.000, ini pas 6.000 mau ya udah, itu juga duitnya buat sumbangan, buat tapi bakso. Tapi untungnya tuh pas kita di sana tuh nggak lagi kondisi nggak hujan, iya. Kalau misalnya hujan pasti ada akan keluar istilah misbar, iya. Rimis bubar. Jauh juga ternyata kita jalan ya, no? Iya. Capek nggak, no? Capek sekali. Terus rencana gimana? Wah keren boy. Keren ya? Lihat tuh apa ada yang wayang potehi. Iya wayang itu tuh gue baru ngeliat tuh sama yang sebelum barongsai apa namanya? Barongsung? Bukan. Semawis pecah. Apa? Sekarang kita mau makan kulineran malam. Dari situ malamnya kita makan. Makan soto, makan mie ya? Makan mie, mie Jowo. Mie Jowo. Lagi di daerah Sukamakan, tempatnya mie Jowo. Di daerah apa tuh, Pak? Hah? Ini? Daerah Mabuda. Daerah Mabuda. Katanya di sini terkenal paling enak. Kata siapa? Bapaknya. Bapak kata siapa? Kata empat. Oh. Bami Jo. Tetap nambah 2 piring. Bami kuah sama bami goreng. Uniknya masaknya tuh gak di kompor, tapi menaikkan di tungku. Apa? Tungku. Masaknya di tungku batu bara, jadi batu bara biar lebih khas. Emang Pak, di tungku batu bara masaknya? Arang. Hey. Arang. Salah ngomongnya batu bara.